Angela Lee hadir dengan sebuah kabar yang mengejutkan. Pasalnya beberapa waktu lalu melalui akun sosial media pribadinya, Angela mengunggah foto dirinya tengah terluka di bagian pelipis. Ia tampak menunjukkan luka di dekat alis dan dahinya yang bahkan sampai harus menerima jahitan. Hal itu pun mengundang beragam spekulasi di benak netizen. Banyak yang tadinya menduga bahwa Angela Lee menjadi korban tindak penganiayaan yang dilakukan seseorang. Jawaban Angela pun tak kalah mengejutkan. Rupanya, hal tersebut akibat kelalaiannya sendiri. Angela mengaku terbentur di bagian tempat tidurnya lantaran terburu-buru berangkat ke lokasi syuting. Agenda. Angel.